Sederolun ribuan siswa di Aceh Barat mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah. Pawai dengan start dan finish di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh itu dilepas Bupati Aceh Barat Ramli MS. Bahkan Bupati dan sejumlah pejabat lainnya ikut serta bersama peserta. Sejumlah ruas jalan di dalam kota Melabuh dilalui peserta dengan ikut dimeriahkan kelompok drum band. Ragam kostum bernuansa muslim serta pakaian adat ditampilkan dan cukup mampu menarik antusiasme masyarakat untuk menyaksikannya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.